guys, kali ini gue Joshua mau bikin tato rambut nih di Brader ya? Brader Barbershop di Meruya. Ini sama Jejen ya? Jejen. Ini jagonya nih seniman tato nih. Orang biasa bikin tato di tangan, tatonya di rambut. Nih, gue mau bikin yang model tribal. Pokoknya bikin serem deh. Rasanya gimana gitu guys? Agak-agak bergetar semua. Ada vibrator. Kayak itu malain ya. Kayak lagi jatuh cinta. Ini modelnya cukup menyeramkan. Sangat, harus sangat. Jejen ini paling jago nih bikin gambar-gambar. Kalau kalian pengen bikin sesuai dengan isi hati, sebelum datang gambar dulu, bawa fotonya. Alat ini pakai sebutannya apa nih ya? Yang mana? Ini kan dipakai. Alat yang dipakai? Ya. Ini cuman pakai trimmer. Wah, trimmer doang. Trimmer doang. Tapi ini masih proses dulu. Proses ya. Proses dulu. Ini proses pengukiran nih kan. Ini baru pola ya. Oh, bikin pola dulu. Bikin pola. Kalau ibaratnya tukang tato digambar terus dicepak dulu nih. Iya. Pakai cetakan. Iya. Baru dilukis. Cetakan ya. Bilang kalau guys, sekarang ini proses pakai razor ya nih. Ya, ini Ini proses tahap kedua ya. Ya, lebih mempertegas gambarnya gitu. Mempertegas gambar yang sudah diukir tadi. Ya. Ini gak sembarangan guys, karena gak ini sembarangan. Oh, nih kalau sembarangan bahaya kulit ya. Kulit. Kulit dari pahlawan nih. Pahlawan. Bukan pala mainan nih guys. Ya. Gue sebenarnya deg-degan nih. Gak ada yang bercanda. Hasil razor udah mulai belum nih? Oke guys, ini setelah di razor nih hasilnya setelah tahap 2 ya. Pertama kan digambar, habis digambar di razor itu dipertegas. Ya. Habis itu dihalusin lagi. Ini dihalusin nih. Berarti diamplas dulu. Biar rata. Iya, takutnya razor bentuknya ada naik turunnya. Iya. Kira-kira udah serem belum? Udah sangar belum? Sangar, orangnya udah sangar belum potong kali. Kira-kira keren ya guys. Gua nih keren. Berapa lama jadi ini? Bikin ini gambar-gambar begini. Gambar-gambar gini saya udah sekitar 5 tahunan lah yang memulai karir di barbershop dan ya langsung awal udah langsung belajar begini. Iya, langsung belajar begini. Wah, hebat nih guys. Karena bermula awalnya hobi ngegambar. Oh, sudah ya. Ada darah seni ya. Darah seni dulu di atas kanvas kan di atas kepala. Ya. Zaman dulu pos kota tuh ada gambar tribal tuh sering. Ya, dan memang ini salah satu hobi. Iya. Enaknya di rambut guys, tinggal permanen guys. Kalau di badan tato, aduh, ya. Udah mau dihapus repot di lasernya. Iya. Biayanya mahal. Kalau ini tinggal tumbuh rambut tumbuh aja. Iya, tumbuh rambut. Tumbuh sebulan juga ini langsung hilang. Hilang. Aku ingin buku. Aku ingin buku tadi. Ini baru yang di samping ya. Belum yang di sampingnya lagi, di samping kanan nih. Mama. Nah, oke guys, sekarang kita lihat proses yang sebelah kiri. Nah, yang kanan tadi udah. Ini tetap dibikin motif tribal. Nah ini lagi bikin motif, ibaratnya tahap pertama nih, digambar dulu, bikin pola. Gambar dulu. Penegasan daripada polanya. Ya. Kami pun menemukan pengorbanan, dan kehidupan pengorbanan ini sedang berbuat. Bulannya menjadi batang-batang utama. Karena dia sama panjat batang komodan. Komodan batang yang lurus. Apa? Beberapa kali yang sempat belajar, tapi tekad pun selalu sampai kata turun. Kayu pohon-pohon sampai di atas, aku dengan Kedi beli dua pohon yang sudah besar. Cuma sudah membelinya, karena buahnya berada pada atas pohon. Satu persatu pohon-pohon yang dibeli, kemasukan ke daftar. Jadi mampu. Aku dengan Jejen mengelola perusahaan. Proses pertama, aku dengan Jejen membuat kotak dari dua bagian. Dan ini kotak aku membuat perusahaan. Setelah dilakukan perbuatan, maka selanjutnya mengeluarkan maksudnya dari sekarang. Sebuah kodrat sebuahnya dan kubur kecil. Jadi kami harus membersihkannya. Setelah buah-buah kuncinya dibersihkan, maka selanjutnya mencuci buah-buah dengan air dalam agar tetap pada buah jas. Siapkan teknik untuk dihalusin lagi. Ini proses memperhalus ketegasan pola ya. Masakan ini sudah terbentuk ini sudah dapat terbentuk. Sekarang rambut atasnya dirapiin ya, biar nggak jomplang. Apa itu jomplang artinya? Biar seimbang. Ya balance, rambutnya balance lah. Jadi biar kelihatan balance, jadi dirapiin atasnya. Kita serahkan sama ahlinya aja. Ngomong jadi ngantuk. Buka dulu, buka. Itu buka dulu, itu buka. Terus, sat. Oke guys, ini hasil akhirnya setelah diproses gitu lamanya oleh Jejen nih. Keren kan bentuknya? Atau ininya aja. Thank you. ini. Siapa dulu dong ini? Maestronya. Mami, mami. Okay. Depan. Oke, nanti kalau yang pengen berkreasi dengan rambut sama Jejen di mana? Di Brader Barbershop. Brader Barbershop Meruya. Persis pos polisi ya guys. Yeah. Ini paling jago lah untuk gambar-gambar kayak gini. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya, like, komen. Kalau ada sesuatu yang pengen diomongin, taruh di kolom komentar. Oke, bye.